hand warmer lah. Ini namanya Meta of Hand Warmer by See You Soon guys. Ui, bala berianya dah. Okay guys, welcome back to another video dan kita punya part 2 is ready now. So sekarang kita berada di atas kapal, kita baru check in, baru masuk. Dan apa benda pertama sekali kalau kita masuk kapal guys ya? So benda pertama sekali kalau kita masuk kapal, tahun ini dia akan bagi paper bag, dia akan bagi bantal guys ya. So kalau kamu naik kapal Saudi, dia akan bagi bantal dan juga selimut. Dan kapal, setiap seat akan dibagi tiga. Dan kapalnya besar, dia ada 3, 4, 3 seat. So satu row tu ada kita 10. Okay, sorry. Pilot pun, satu pilot. So hari ini saya duduk sebelah DJY dan juga Yen. Dan si Aul sendiri di belakang. Dan kebanyakan seat masih kosong guys ya. Dan saya rasa flag tidak full. Nanti kalau sudah terbang di atas, kita boleh tanya flag attendant kita kalau boleh. Kak, this one. Mau di sini? Ya, bisa aja. Orang Indo guys. Kak, flight-nya penuh nggak? Enggak. 7 jam 55 menit. Oh, terima kasih. Okay, selain itu guys, bagian tendanya bagi kita hot warm, macam untuk kasih hand warmer lah. Ini namanya Meta of Hand Warmer by See You Soon guys. Wih, bata berianya dah. Yeah. Meta hand warmer guys. Dia bagi hand warmer untuk kasih panas-panas, selesa-selesa gitu. Alright. Okay, Yen, sepernah first time naik flight, kau macam paranoid dia ni. Takut ke? Takut, sangat tu. Wah. Seram. Aku rasa macam aku dah tak nak naik. Eh, wahai dah. Biasa je, brand. Sadar, pak. Dia akan, telinga akan nanti berdesing sikit lah. Sebab kita dalam keadaan pressure kan. Kita dari atas, udara. Tekanan, ya. Okay guys, ini kalau kamu naik, pengalaman lah kalau naik Saudi, kamu akan setiap seat akan dibagi TV di sini. Dan dia punya, diorang akan bagi satu controller sini. Dia punya kontrol lah untuk kontrol dalam dia punya TV ni. Dan selain itu, selain TV, di belakang ni ada macam controller game. Boleh main game, boleh tengok movie, boleh dengar ceramah. Ada macam-macam dalam ni guys, kalau mau tengok Islamic ni, kalau mau dengar ceramah. Dia dengar ceramah, ada banyak-banyak ustaz lah kalau dengar ceramah. Okay, boleh dengar tentang macam-macam lah dalam ni, ceramah, tentang doa, tentang hijrah atau apalah. Lepas tu ada movie. Kita ada movie sini. Ada movie-movie baru lagi, movie terbaru dorang ada Kumpul Panda, Mother's Instinct, semualah. Ada banyak macam-macam movie dalam ni. Selain tu ada TV shot, audio, lagu, games. Dan kalau anak-anak mau tengok apa. Lepas tu kita boleh tengok live show. Ini yang okey lah. Saya rasa saya mau tengok ini. So kita boleh tengok forward camera. Depan kapal sekarang guys. Apa yang pilot tengah tengok? Ini yang seram. Ini tu tadi angkarawan. Yang tadi kau rasa tu tidur tu. Itu angkarawan. Seram guys. Tak boleh launching guys, tapi gitulah ceritanya guys ya. Dan di sini dia orang akan bagi satu orang satu earphone guys. Ni earphone. So kita boleh cucuk macam yang tengah pakai sekarang. Begitulah. Cucuk sambil tengok movie. Okay geng, tadi tidak boleh, sekarang dah boleh check. So sekarang kita berada dekat Perak, dekat Teluk Intan. So kita bergerak straight. So kita boleh tengok live lah. Saya mau tengok ini. Sebab kalau saya mau tengok movie, saya just tengok dekat saya punya iPad. Saya download anime semua. Okay guys, untuk sekarang ni, kalau kamu sudah berada di atas udara lagi ranya, sudah macam cruise mode sudah, kita boleh berdiri, boleh pergi tandas. Dan tandas untuk Emirates ni dia macam ngam-ngam, satu badan je. Ngam-ngam satu badan, sini ada cermin. Sini ada cermin, sini ada macam sabun, hand hygiene. Ada tahu apa, dan dia punya mangkuk tandas begini. Ya.
satu ada sipin. Ngam-ngam untuk satu berdiri guys. Meskipun tanda sabuk pengaman telah dimatikan, kami menyarankan Anda agar tetap mengecangkan sabuk pengaman saat Anda duduk. Terima kasih. So, inilah tanda dekat kapal Saudi, alright? Okay, disebabkan tiada orang dekat seat-seat lain, so kita boleh tukar seat. Dan saya duduk sendiri movie saya guys. Dan bila tidak orang guys, kita boleh buat macam ni tau guys. Kita boleh luruskan kaki, boleh baring. Tapi kena tiada orang sebelah lah. Kalau flight tak full boleh buat benda ni guys. Itu yang bestnya lah. Kalau betul-betul mengantuk, baring je guys. So kita, saya baru start tengok untuk season 5 punya Jujutsu Kaisen, baru start tengok balik. Sebab fokus sangat kerja sampai anime pun tertinggal guys. So, kita layan anime dulu sepanjang perjalanan, okay? Terima kasih dekat Permogari ini karena ada bagi kita. Ini namanya kopi Arab. Kopi Arab, ada kopi Arab, kurma. Ini tak tahu apa, macam merchandise lagi lah daripada Saudi. Dan Saudi punya airline. Dan juga mineral water. So kita tengah tunggu kita punya makanan lah guys ya. Saya minum dia punya kopi guys ya. Lain loh rasanya, macam asam gitu guys. Macam bukan kopi gitu. Aneh gitu rasanya guys ya. Siapa yang minum kopi Arab, suka minum kopi Arab guys? Macam mana cara minumnya? Makanan sudah sampai guys. Boleh layan-layan sambil Netflix. Dan kita akan review lah makanannya guys. Let's go. Ini ada butter sama croissant. So kita akan makan sama butter gitu. Nasi dan juga ayam dengan sayur. Kita akan terima makan guys. Tadi kami punya seat biasa, tapi si Dibo punya seat sini guys. Dia punya eksklusif sikit tau, eksklusif. Alright, thank you so much. So, kita sudah sampai guys. Alright guys, kita sudah landing, alhamdulillah. Selama 8 jam kita berjalan, kita di atas udara. Dan kita sudah sampai. Sekarang kita mau pergi immigration. Wah, aku tak cakap mana, mantap. Kita pergi immigration dan kita akan ke hotel check in. Betul. Sekarang kita tengah tunggu kita punya luggage keluar. Dan kita pas ambil luggage, kita boleh keluar. Okay guys, dia bawa perasaan naik business class. Tak, tanya ni serius ni. Rasa best lah. Best. Gempak gila. Gempak lah. Aman lah. Belaga. Bag sudah ambil guys.
So kita boleh keluar. Sebenarnya aku tengah sangat mau support tu, serius. Dan benda lain aku boleh tahan lagi selama 8 jam tu di atas. Eh, old bag mana? Mana yang bawa bag? Kau bawa bag satu je ke belakang? Ya, ini je. Ya. Weh, baik dah, Ul. Kau tak bawa luggage? Eh, cukup kalau 6 hari tau, Ul. Kau tak ada bawa luggage? Nanti kau tengok. Kau sama bilik aku kan? Kau tengok. Stay tuned, bro. Oh my god, Ul. Dia bawa itu sendiri. Kenapa kau bawa satu je? Bag? Memang macam tu. Kau tak ada luggage? Tak ada. Aku buat dia. Bawa bag dengan bag. Kau memang asli bro, asli. Asli kau dah bro. Okay guys, kita sudah sampai dekat ni lobby. Lepas tu sekarang panas gila dekat luar outdoor ni guys, panas gila guys ya. Dia seumpama 12 tengah hari, 1 tengah hari di Malaysia tapi di sini jam 6 petang gitu. Woo, gilanya. Sekarang kita naik Grab bersama Aul dan juga Yen. Okay kan Yen? Dan tiga lagi yang lain, DJY, Brian dan juga Debo dia naik kereta juga. Dan dorong sini guys, dorong naik pakai Ford tu. Dorong punya Uber, bayangkan. Kalau di Malaysia biasanya orang pakai Axia, Axia Beza kan sebagai kereta untuk Grab atau Uber kan. Di sini orang pakai Ford. Dan kebanyakan kereta-kereta sini pun mewah-mewah guys, Toyota, Hyundai. Dan aku belum tengok lagi Honda sini guys. Masih Toyota, Lexus dan juga Ford. Okay guys, apa yang membezakan Malaysia punya airport sama apa nama tu? Riyadh punya airport. Kebanyakan kalau dekat Malaysia dia hutan guys ya, kiri kanannya. Tapi di sini dia orang macam padang pasir. Semua orang tahulah kan, Arab kan memang gurun gitu. Untuk pengetahuan korang lagi guys, dari airport ke Riyadh sekitar 40 minit. So kita tunggu di hotel lah guys ya, baru kita sambung vlog kita. Okay guys, inilah Riyadh guys ya. Ini dia punya bandar guys. Cantik dong. Okay guys, sekarang kita sudah sampai hotel dan kita akan check in sekejap lagi. Dan dorang Brian, Devo dan DJI sudah sampai. So, kami support dulu sini sampai santai, baru nanti check in, okay? Ini adalah hotel kami, aku satu bilik dengan Aul. Dan ni tu. Kena letak kad dulu. Oh, kejap mana kad? So ni kita punya hotel, kita punya bilik dan kita punya view. Hotelnya biasa je sebab hotel sini sangat mahal sebab sekarang tengah EWC kan guys, ramai orang tujuan pelancong gitu. So viewnya memang view construction di bawah tu. Dan kebanyakan dekat Riyadh ni aku perasan guys, kebanyakan rumah dan dia punya bangunan tak tinggi-tinggi guys. Kita akan nanti tu jadi mana ni? Beli barang-barang sikit. So dia punya toilet, shower-nya cantik. Memang perfect. Okay guys. Kalau kamu perasan sini, harganya RM55 guys. RM55 dalam 60 ke 70 ringgit lah guys ya, dalam makanan. Tapi dorong sub Starbucks dong, bukan ke? Boycott bos. Kan, tapi kenapa dorong? Hotel dorong sub Starbucks, tak tahulah tapi. Table bro, table. Mungkin Starbucks Arab lain kali. Tak tahulah juga. Positif ya lah bro. Okay guys, sekarang kita mau pergi hotel Homeboys. Bawa dorong punya Maggie, dorong punya pot, dorong punya baju yang dorong kirim tu guys. Sekarang kita tengah untuk Uber tengah on the way. Jadi kita akan pergi hotel lorang, kita rekod-rekod sudah tengok apa orang buat sekarang. Tengok macam mana, tanya kabar. Ayo. Lempang lah. Tanda orang kerja keras tau. Ya. Kerja keras banyak drama. Wow, terima kasih. Mantap. So sini ke hotel lorang dalam 8 km. Mungkin saya tengok dekat jap tadi bro. Okay, kita sudah jumpa Ava. Kenapa? Barang yang kau kirim. Thank you bah, thank you. Ya, aku pula. Barang-barang kami sedap guys. Barang-barang yang kirim. Apa yang paling mahal dalam ni? From Malaysia. Budak-budak di mana? Dengan skrim. Di mana dalam skrim bah? Di tempat lain. Nak pergi ke tempat lain. Jomlah, jomlah. Tengok. Kan aku nak bawa ni terus tu. Siap, simpan di bilik mula dulu. Jom. So kita akan buat apa punya orang bilang apa? Home tour ke? So ini hotel dorang, namanya Hilton Riyadh guys ya. Hotelnya dua, so kat sini
hotel kat sana resident. Resident sebelah sana. Ke tempat training tu tempat resident. So kita kena pergi resident nanti. Wah. Eh, tengok. Tengok. Kenapa je betul? Kan dia setiap hari dia akan restock coklat. Jadi aku ambil rasa buah coklat. Pala hotel lah. Ni jual nak berapa? Nak berapa? Okey. Oh, dia restock coklat siapa? Sini. Nak berapa? Dia punya lah. Pala hotel. Pala hutan lah, ini bawa balik stok. Lepas tu kau bawa balik lah ni nanti? Tak. Jadi? Semua letak dalam bilik masing-masing. Kalau hari match day kan makan coklat. Wih, hilang kaki sebelah je. Okay guys, sekarang kita di buffet. Siapa ajak makan? Apa ni bang? Lamb bro, lamb. Lamb cup. So, makan. Mahal, budu. Makan. Hotel biasa, hotel. So, ada banyak makan guys. Ajak play. Play international yang lain guys ya. Ada wedges. Ada ikan. Dan inilah tempat kalian makannya, geng. Kita round dulu, guys. Sini ada apa? Sini ada makanan-makanan roti-rotian, guys. Inilah biasa-biasa aja lah, geng. Kamu tahu juga kan buffet. Okay, guys. Makanan sedap-sedap begini masih minta Indomie. Eh, kau tengok. Muntun belanja makan-makan sedap-sedap. Kau kenapa minta Indomie lagi? Bosan dok, 12 hari kok. Makanan sedap begini masih minta Indomie. Pelik-pelik je orang e-sport ni, guys ya. Muntun sudah belanja makan sedap, mau makan Indomie juga. Pelik-pelik. Makan bro. Makan buah aja, bro. Tadi kita pergi dari makan, so sekarang kita mau pergi practice room. So semua player dekat tengah training, tengah scrim untuk preparation playoff, guys. So home boys punya training room. Kok bukanya ketat semua? Ngantai gitu. Okay kah? Shower. Ya, train. Train. Fokus. Aul! Tengok-tengok ada PC, tengok skrim. Hari ini tahun 2012. Oh, tadi kau betang tadi dengan dia juga kan? The Nets. Semua muka exalted. Saya muka kamu semua serius. Hari ini. Okay. Hari ini kita orang training BO12, guys. Kena limited screen kan, dah tinggal 8 tim. Jadi tim pun nak kira pilih betul-betul. BO12 tengok muka seorang-seorang. Tengok muka tu. Exalted tu muka semua. Tengok muka Zor, guys. Epic bro. Udil muka. Dia biar penat main game. Dia penat gila kat bilik tu. Tahu nak buat apa tu kat bilik. Orang-orang is training, guys. Dan muka dorang sangat-sangat ketat. Kau boleh champion? Kalau boleh, jangan risau, kita akan boleh champion. Kalau nak champion macam mana? Kau nak champion gimana? Nak champion, ya tak champion. Mau ke mana, cok? Berapa persen kau yakin champion? 50%. 100%. 50% je, ya. Ini bilik siapa? Champion. Bah! Wah, lah. Tak pun sebelah ada dulu. Kenapa si Gojo sini? Interview. Ah, Jess. Ha? Kenapa ada sini? Ada lah, pakai baju je. Aku siapin sama si Gojo. Tak lah, sebab dia tidur korang. Oh, faham. 12 ada. Eh, ada apa? Clean room masih. Topi lagi. Spot check. You got girl. How you training today? Right? Yeah, how you training? Okay. Yeah. How confident you will champion? 70%. Why won't 100%? We need to lose SRG to know. So what is this? Why you have pisang here? Curi ke bawah. Okay. Good night, dance. Good night. Okay, guys. So, aku mau tidur sudah rehat nih, penat. So, ini adalah vlog kita untuk hari ini. Thank you for watching, thank you for everything. Sampai jumpa di sini berikutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow, dan share. Besok kita akan pergi venue dan tengok macam mana.
Okay guys. Kenapa tak bilik ni?